Sementara itu, Piala Presiden Persekutuan Kebangsaan Membasikan Malaysia PKBM 1 dan 2 akan memulakan saingan selama 2 hari mulai esok di Velodrome Nasional Nilai, Negeri Sembilan. Jaga Membasikan Atlet Negara Dato' Azizul Hasni Awang yang turut mengambil bahagian berkata kejohanan ini membantu mengumpul mata kelayakan ke Sukan Olimpik Paris 2024 selain memberi pendedahan kepada pelapis muda. Tahun untuk Olimpik ini memang kita akan busy chasing the points lah. Untuk cycling ni is one of the hardest sports untuk qualify ke Olympic, and then dia pun 2 tahun juga, 2 years for that qualification punya system untuk dapatkan mata. Jadi kita kena kerja keras lah untuk kejar point, dapatkan ranking yang terbaik untuk pastikan kita qualify ke Olympic lah. Naib Presiden PKBM Firdaus Ashab berkata penganjuran sulung Piala Presiden ini mendapat penyertaan dari pelbagai negara, antaranya melibatkan Hong Kong, Singapura, Indonesia, New Zealand dan Iran. Objektif penganjuran adalah mengumpul poin UCI untuk melayakkan ke Olimpik. Jadi apabila kita sebut fokus penganjuran ini adalah kita tumpu kepada tiga acara yang utama bagi kita lah, iaitu Spring, Team Spring dan juga Kirin. Itu adalah kita punya objektif penganjuran lah untuk kelayakan kepada kita punya pelumba kita lah.